cara mundurnya gini tuh. Kena bang. Alah. Wah, ada bawa tas sih bang. Ya. Mau mana ini? Mau ngetrip dulu, ngetrip. Wah, ngetrip ini? Ngetrip. Oh, ya, kita tunggulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021, bertepatan jam 2 lewat 11 nih teman-teman, atau lewat 12. Saya berada di daerah Cilarang, Mabes ALS Medan. Dan tentunya tadi sudah minta izin masuk ke mari. Nah, ini suasananya pada siang hari ini teman-teman. Ini ada ALS 287. Ini ada ALS 257. Ini ALS 170 Medan Jakarta teman-teman. Yang di sana ALS 34. Ini ALS 34 yang kemarin di cat itu teman-teman. Nah, ini ada di sini. Tujuan Semarang. Cantik sekarang teman-teman. Bagus ini. Nah, ini kita mau cari ALS 220. Ini ada ALS 173. Ini ada ALS 177 teman-teman. Yes, Medan Pasaman. Ini ada bus ALS Bandara Kuala Namu Bijai. ALS 299. Ini ada ALS 163. Nah, ini ALS 220 Hahalongi Au teman-teman. Yang jam 3 sebentar lagi akan berangkat. Nah, itu Bang Fauji lagi di atas itu. Ini Bang Fauji. Kayaknya lagi ngecek AC itu Bang Fauji. Ini ada ALS 269 lagi mundur. Itu ada Om Royes dan Pak Vladimir Muksin. Assalamualaikum Pak Vladimir Muksin. Apa kabar Pak? Sehat. Sehat Pak. Oh, itu ada Bang Koti deh. Oh, panggil Pak. Halo. Oh, Pak Vladimir Muksin lagi panggil Bang Koti. Royes, assalamualaikum om, apa kabar om? Baik. Ya, enggak pakai baju nih om? Iya, baru akan terlalu berkeringat. Oh, berkeringat? Iya. Iya. Bentar lagi lah ini kan? Jam 3. Kita jam 2 lewat ya om. Nanti yang ikut Bang apa satu om? Lari di Sriwangi. Iya, mandi. Oh, lagi mandi? Iya. Harian kitanya itu, gak usah panggil bapak. Abang itu? Ya. Siapa prajurit Sriwangi? Arahap. Marganya? Iya. Kurang tahu om bro ya? Namanya siapa? Namanya si... Lupa. Pokoknya prajurit Sriwangi lah ya, kita ya, bilang ya. Iya. Marwan. Oh, Bang Marwan. Iya. Prajurit Sriwangi. Berarti kalau dia prajurit Sriwangi, di Sungai Deli lah mandi itu? Enggak lah, prajurit Sriwangi ya di Pajajaran. Oh, Pajajaran ya? Iya, Jawa Barat ya? Kali Ciliwung mandi ya? Enggak ya? Ya, mungkin bisa jadi. Iya ya, Ciliwung Jakarta ya? Ini lagi betulin apa om, Bang Kojum? AC-nya. Stel gitu ya? Iya, tapi baru ganti lahar mau dipasang. Oh, lahar AC? Iya. Gak ada masalah kan om? Tapi dingin ya? Alhamdulillah. Iya lah om. Kita bersihkan dalamnya om ya. Oke. Oke, silakan. Kita tengok lah om ya. Nah, dari belakang apa dari depan? Oh, dari depan aja lah. Nah, kita lihat nih ALS 220 nya teman-teman. Ini doknya udah dipasang. Itu om Royes masuk dia, mungkin mau pakai baju. Nah, ini dok depannya juga. Tuh, ini Bang Fauji udah naik.
Ini mau ke depan, Bang? Ya, ke depan. Eh, ikutlah ya. Hmm. Udah dilap, Bang, ya? Ada bersih, ya? Iya. Kipasnya lumayan. Tadi ke atas, Bang Uji. Oh, ngapain strapinnya? Kipasnya? AC? Hmm, kanan paling. Oh, ganti lahar kata mereka tadi? Iya. Ini udah paten, Bang, ya? Kipasnya yang masalah, karena nggak imbang itu dia. Nggak imbang, ya? Ini mau jalan nih ke depan? Belum. Oh. Belum ya? Oh, pakai parfum juga ya? Biar wangi. Biar wangi. Mari dia sih, Mar. Mari dia. Ini dia, Mari dia. Ini Pak Buksin. Belakang lo. Wih, ini dalamnya udah bersih, teman-teman. Nomor yes di belakang. Kita ikutlah ke depan nih, pas sudah jam 2 nih kan, Bang. Hah? Ya. Ini. Nyari baju. Ini Mres. Depan. Kita spot. Oh, Mres lupa naruh baju nih. Nah, ini kita udah keluar dari daerah Telarang Mabes sama Bang Kojin yang bawa. Nah, sini udah dingin, teman-teman. Lagi kosong, Bang, ya. Bisa langsung. Rp27 masih ngetem di Silimpuan. Hah? Rp27? Gimana? Gak ada sewanya. Gimana? Silimpuan. Silimpuan? Kosong sewa. Mundur. Pak Vladimir Muksin yang mundurin belakang. Cara mundurnya gini, teman. Kena, Bang. Alah. Putar. Alah. Gak bisa. Lewat. Ya. Patah. Cus. Patah. Santai, Bang. Oh, ada wow, pakai baru. Pun spionnya tadi kena pohon ini barusan. Kayak lepas, kena di sini. Lepas lah ya. Spionnya. Yang tadi. Iya. Om. Ah, kok ada enggak ada orang depan hari di sini? Mres, ini ke mana? Ini. Itu wow. Wow. Situ wow. Wow. Dalam ini dalam. Seperti ini. Pasio tujuan Jakarta. Ini Pasio tujuan Jakarta. Ada tiketnya dilaporkan kembali ke loket. Jadi ini langsung mau diperbaikin. Nah, ini ada Bang Radi nih. Spionnya patah. Iya. Kenapa itu? Nak pohon tadi, nak pohon. Ya. Lagi Bang Poji lagi langsung memperbaikin ini, teman-teman. Perbaikan. Wah, ada bawa tas nih, Bang. Ya. Mau kemana ini?
Mau ngetrip dulu, ngetrip. Wah, ngetrip ini? Ngetrip. Oh, ya 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 ya, kita tunggulah. Ini ada Bang Trip juga ini. Bang Radi kayaknya bawa tas mau ngetrip apa nih? Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tadi mau parkir di sini nggak jadi. Oke, teman-teman. Demikian video saya pada siang menjelang sore ini. Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan like, comment, share, dan subscribe. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, majua-jua, ahoy.